Yo. Ya, ceritanya apa, Pak? Selamat sore anak-anakku terkasih dimanapun berada. Pada sore hari ini, kakak akan menceritakan sebuah judul yaitu Semut Merah dan Semut Putih. Ya, kalau dulu kita mengenal dengan bawang merah dan bawang putih, ya, yang apa namanya, yang saling apa, membenci ya, saling membenci satu sama lain untuk merebut hati sang pangeran. Kali ini ceritanya itu berbeda. Kali ini tuh ceritanya tentang semut merah dan semut putih. Ya. Ini menceritakan tentang bagaimana sebuah penghormatan terhadap sesama ya, serta gotong royongnya dari semut itu sebagai contoh pesan moral yang sangat berbobot. Ini dimaksudkan supaya untuk kita mencontohnya ya, di zaman sekarang gotong royong itu sudah hampir hilang ya, sudah hampir hilang, dan kakak di sini akan mencoba ya untuk mengingatkan lagi kepada adik-adik yang ada di rumah tentang pentingnya gotong royong ya, karena kita bangsa Indonesia terkenal dengan gotong royong yang sekarang sudah mulai hilang, dan kakak mencoba untuk menyerahkan kembali. Kakak tidak bermaksud untuk mengajarkan, tidak bermaksud untuk sok tahu, hanya kakak mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa negara kita itu terkenal dengan gotong royong. Ini kakak akan menceritakan semut merah dan semut putih. Iya. Bagaimana ceritanya? Sedengan. Ada yang di rumah penasaran? Iya. Kita langsung saja. Si bener aja. Siapa mu? Dia wahyu, agak matik. Cerita matik. Ya, wayangnya betul. Dung, enggak, dung. Ceritanya kembali ke TKP. Ceritanya sekarang kan gue bro. Kembali ke TKP. Iya bro. Oke. Okay. Nah, ini Gatot Kaca ya, kalau di toko bayangan yang sesungguhnya. Si cantik ya bro. Ini adalah Gatot Kaca. Tapi sekarang menceritakan tentang semut merah dan semut putih. Saya ganti namanya. Gatot Kaca itu menjadi semut putih. Ya, semut putih. Semut putih itu Gatot Kacanya ya. Ya. Jadi ya, kayak Pak Tabro malah.
kembali lagi ke cerita ini. Iya, cerita bro. Ya, ada-ada yang di studio bagaimana? Kembali lagi ke cerita. Iya, kakak. Ha, hey. Ya, jadi di sebuah padang yang luas, bukan padang kota Sumatera Barat ya, tapi ya. Ini adalah padang... bahasa Jawa apa ya, lah. Kok ngapakan dulu, bro? Ngapakan be ya. Woi, boleh. Iya, iyalah. Cerita cinta kah ya, cinta bahasanya Jawa kah. Bumen lah. Cinta bumen. Orang apa, orang apa enak? Apa ya? Jerkulah pada baik. Sedengan. Lah. Ya. Aku sopan. Eh, tak tahu. Bisa kasih lu. Apa sih nonton lah lo? Lo, tapi lo. Oh, tapi ya lo. Tapi ya. Oke ya, dah. Saya kali-kali, bro. Oke, dah. Iya kena. Lanjut. Ya tadi hiburannya bro. Oke Pak Dalang. Oke betul bro. Orang gila berarti gundulmu pokor cepat rauke ora ana ya aku meneng bro eh tanggung ta alamat ngunggu oke bro oke ya yo kok di sit ya Sudah bener ya? Bener banget nyong ke. Masih dong bro. Apa lah gue nek? Cerita yang gue. Hah? Cerita yang gue. Kendangnya yang cerita sama si orang. Curan pelok ya. Maksudnya bro ya main. Oke bro.
wih, menang-menang baik. Wesan. Biasa bro, macam gila, jangan dirusin ya. Maning ah. Oh bro, gantian bro. Ya kayaknya mikir banget. Kau yang ngipin nyek. Aling-aling gue ya. Aling-aling ya. Iya sakit ya. Oh menyusah ngipin bro. Ya kerici-kerici ya kena. Kepada main kerici-kerici. Ayo Miki. Penonton mulai hadir. Ngompro banget. Lah. Kau mau naik ping gua? Gua naik ping pun. Ya. Kaki ping pun. Tana. Kita pun mana pun. Tapi penting pun ngiping. Ya, kau bayangan, kau bayangan. Ya. Ini enggak jangan dulu gua nyoting. Bro. Bro. Sirat kan, nonton. Live ke, bro? Taruh di tabu ya lo. Di tabu ya, ya, bro. Diceritakan aku Krishna. Orang keton, bro. Ya, recik-recik bae. Thank you.
bingung ge. Anjingan ge. Mari, mau ora narap mari. Santap tunda lah, pusing.